Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang Lebat. Dan ya, kita minggu ni ada beberapa topik menarik. Jadi sebelum itu, kita nak perkenalkan panel yang ada di berada di sini, iaitu Faif, yang merupakan antara orang yang terkenal dengan video pembuatan iOS atau berkenali sebagai Ustaz iOS lah, yeah, dekat channel Amal ni, sebab dia selalu buat video iOS. Tapi dia sebenarnya merupakan pengguna Android. And Pixel dekat meja ni ada dua telefon Android yang dipakai. Ni OnePlus 6 dengan Pixel 2. Jadi bagi korang yang rasa dia pengguna iPhone tu, silap. Inilah dia pengguna Android tegar. Okey, di sebelah kanan saya ada Fadli yang merupakan salah seorang editor kami. Video editor kami. Dan kita ada tetamu khas, Andrew, yang merupakan editor untuk laman teknologi. Untuk sebuah laman teknologi. Yes. Ya. Yeah. Dan minggu ni kita nak bercakap mengenai perlu bila kita perlu upgrade iPhone yang bukan iPhone. Bila kita perlu upgrade untuk iPhone. Smartphone. Sebab kita tengok iPhone XS dah keluar. Jadi ramai yang pengguna iPhone X ni dilema. Perlu ke upgrade ke XS ni? Jadi kita akan kupas kejap lagi. Dan satu lagi sebuah topik, pembantu rumah maya, smart assistant. Sebab perlu ke kita beli smart home assistant ni, dan apa keperluan kita untuk membeli smart home assistant ni? Nah, okay. Jadi untuk topik pertama, kita nak cakap bila sepatutnya kita upgrade ke telefon baru. Kita nak mulakan dengan Fahim dulu lah. Bila last sebenarnya upgrade telefon ni? Bila last upgrade telefon, sebenarnya saya ni setiap 3 bulan tukar phone baru. Ya Allah. Ni memang okay, duit sendiri lah. Sebab saya more to nak test dulu phone tu macam mana, kena tak dengan jiwa. Tapi phone yang paling last saya beli lah Pixel 2. Ni bila last beli Pixel 2? Ni baru seminggu beli. Ya. Tapi beli second hand lah. Saya punya daily driver masih OnePlus 6 yang Mihan bagi untuk review. Ni kaya daily driver saya sampai 60 keluar nanti lah. So tadi soalannya, bila nak upgrade smartphone? Kira sepatutnya macam orang biasa lah. Bila sepatutnya orang biasa ni upgrade smartphone? Kalau bila, kalau kat Android ni, sebab Android ni dia punya kemas kini cuma 2 tahun ataupun 3 tahun, ikut lah brand tu macam mana kan. Jadi kalau ikutkan lah, kalau Android lagi best kalau kita upgrade setiap tahun. Sebab itu pendapat saya, sebab prosesor. Prosesor Android sekarang dah 2 generasi menggunakan 10 nanometer. So sebenarnya akan datang yang dikatakan mungkin 8.5 ialah 7 nanometer yang sepatutnya akan memberi impak yang berbeza dalam prestasi smartphone Android. So kalau betul tu keluar tahun depan ataupun hujung tahun ni, itu saya rasa dah wajib tukar tu. Jadi kalau Fadli pula, rasanya pengguna ni lah, macam contoh kalau saya pakai iPhone X dan iPhone XS dah keluar, agak suggest kat saya untuk saya upgrade? Sebenarnya saya tak suggestkan kalau macam generasi sebelumnya, contohnya macam 1 tahun biasanya iPhone keluarkan setiap tahun. Apple pun saya rasa tidak syorkan orang sentiasa upgrade setiap tahun. Biasanya 2 tahun tu kira macam dah berbaloi lah. Dan untuk upgrade phone ni, untuk membeli phone untuk beli bila masih yang sesuai untuk beli phone ni, sebenarnya ikut kepada keperluan. Contohnya macam tak semua teknologi kita beli ada sekarang ni kita boleh guna. Contohnya macam apa, 1GB download dan juga 1GB upload. Betul. Tak semua telco support upload dan download tersebut. Jadi kita rasa macam nak beli yang dapat hardware yang kita dapat ni boleh support benda tu. Memang future proof yang seperti yang saya kata tadi, tapi perlu ke kita upgrade sampai macam tu? Sebab masa akan datang masih juga ada penawaran hardware yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi waktu yang sesuai agak-agaknya bila? Macam berapa tahun sekali lah bagi anggaran lah. Bagi anggaran, bagi saya untuk pengguna biasa 3 tahun lah. Itu kira dah matang 3 tahun. Kalau Fazli sendiri bila upgrade iPhone tu? Kalau saya sendiri, itu tak boleh cakap. Tak, bagi tahu lah. Sebab tadi Fahim pun cakap dia bawa beli minggu lepas. Selama je. Jujur. Kira setahun berapa kali beli phone? Saya sebenarnya daripada zaman sekolah, tukar phone semenjak dalam sebulan paling kurang. Wow. Sebulan sekali tukar phone? Dari sekolah lah. Tapi sekarang ni memang agak kerap lah tukar. Kalau beli tu lain cerita. Dia tukar sebab review unit lah. Review unit dan juga nak rasa macam mana pengalaman penggunaan. Tapi kebanyakannya ada yang review unit, ada yang beli sendiri kan? Ada yang beli, ada yang dapat. Ada yang dapat, ada yang nak bagi pinjam sahaja. Jadi kita tahu setiap operating system tu apa kelebihan, skin yang berbeza, kamera yang berbeza.
image processing yang berbeza. Macam itulah. Jadi untuk Andrew lah, agak-agak bila tempoh yang sesuai untuk tukar telefon? Bagi saya minimum sekurang-kurangnya 2 tahun. Sebab katakan you ada iPhone 10. Yeah. And 10S technically sebab dia tahun S kan. So upgrade dia tak berapa. Tak not much lah dia upgrade. So kalau nak upgrade tu macam untuk commit duit macam tu too much lah. And then mungkin tahun depan dia punya upgrade lagi drastik, boleh lah tukar. Sebab dia punya upgrade, kalau nak katakan S8 pun, kalau you ada S8, tahun ni ada S9, pada saya tak worth it untuk upgrade. Sebab walaupun kamera dia lagi cantik, dia punya design masih sama, and processing power memang lagi hebat, tapi tak worth it lah untuk overall commit lagi satu. Tak baloi lah. Tapi macam saya sendiri pun, saya rasa iPhone XS ni direka bukan untuk memuaskan hati orang pengguna iPhone X, tetapi lebih kepada pengguna-pengguna iPhone lama. Contoh yang macam iPhone 5S ke atas, ataupun iPhone X ke bawah. Sebab silikon yang ada dalam iPhone XS ni memang terlampau advance. Macam contohnya dia dah guna 7 nanometer, dia ada AR kit tu punya lagi advance lah. Kira banyak benda yang diletak dalam tu semua adalah sebab untuk kegunaan long term, contohnya. Tapi bagi saya untuk tempoh sesuai lah sekitar 2 tahun juga, kalau betul-betul yang mahukan kelancaran yang konsisten. Tetapi kalau macam pengguna iPhone, selalunya dia orang akan tukar dalam 3 atau 4 tahun. iOS update setiap 5 tahun dapat. Even untuk iPhone 5S tahun 2013 masih dapat iOS 12. Tu rasa macam satu impressive lah. Semalam saya ada review dekat channel Amans, video dia ada dekat dalam channel Amans sendiri, untuk iOS 12. Dan tengok dia punya kelancaran pembukaan aplikasi, terutama dari sisi kamera tu, memang nampak macam setara dengan iPhone 10. Okay, kalau iPhone 5S pakai iOS 12 kat tahun 2018 lah dengan iOS 12, bagus ke? Dari segi kelancaran memang nampak improvement daripada iOS 11 lah. Tapi bukanlah nak compare iOS 7 dulu. iOS 7 dulu tu memang dah terlampau laju lah. Tapi kira macam compare dengan iterasi iOS sebelumnya, memang nampak drastic. Kira beza. Maknanya kalau seseorang tu tak mampu nak upgrade ke iPhone lain, dia update je iOS lama ke iOS 12, dah cukup memadai lah. Cuma satu je concern dia, dia punya battery life dia. Sebab iPhone 5S ni capacity dia kecil satu, lepas tu dia punya processor dia tak efficient. Macam ni dengan quality camera? Sebab quality camera iPhone 5S surprisingly masih on par. Kira kalau buat instastory tu sebenarnya lagi lawa daripada phone Android yang ada sekarang. Itu memang jujur lah. Sebab social media untuk orang yang memang guna Instagram, memang benda ni tak boleh nafikan lah. Sebab kita guna banyak phone, Note 9 apa semua, memang instastory je part yang agak kurang. Saya tapi pun sama juga. Kalau guna apa, kalau macam nak upload gambar ataupun video dalam instastories, mesti cari iPhone 8. Dan biasa kalau guna Note 9 ke apa ke, memang kurang lah. Tapi untuk gambar still, video tu tak dilawan lah. Android memang akan mendahului lah. Terutamanya ni Pixel 2 ni. Ini even iPhone XS yang baru keluar pun tak boleh lawan kamera. Kalau korang ada tengok kat mana-mana reviewer kat YouTube ke, ataupun rajin baca, diorang compare kamera iPhone XS dengan Pixel 2. Surprisingly, Pixel 2 lagi cantik, noise-nya kurang, lagi portrait mode dalam low light. Macam iPhone XS masih ada low light dekat masih ada noise. Masih ada noise portrait mode low light. Macam why? Tapi korang kena ingat balik lah, Apple compare iPhone ke iPhone, dia tak compare dengan Android. Tapi memang nampak HDR Plus dekat Pixel tu ni, dia nampak dia gambar dia tarik. Dia macam DSLR light punya quality. Dia macam tak boleh lawan dia. Dia sejak daripada Nexus 6P ke atas tu, dia dah rasa macam HDR Plus ni something dekat mungkin Pixel. Sebab tu Apple nak cuba dengan smart HDR mereka. Tapi kita tak tahu lagi smart HDR tu fully stable ataupun beta. Macam masa iPhone 7 Plus lancar awal-awal, portrait mode awal-awal dia launch tu beta. So smart HDR ni masih baru, atau kita first gen lah. First gen. So kita tak tahu long term dia macam mana. Mungkin tapi tapi kalau kita berbalik kepada iPhone XS, contoh saya pengguna iPhone X dan saya nak upgrade ke iPhone XS, macam saya sendiri, saya memang tak akan upgrade lah. Sebab dia punya processor tak jauh beza lagi prestasi pun, dan memang processor iPhone X ni masih laju. Even dia masih lagi melebihi Snapdragon 845 kalau ikut Geekbench. Dan dia punya kamera pun tak teruk manalah, kan. Cuma masalah low light lah. Kalau compare dengan Android phone lain, Huawei P20 lagi lawa, atau P20 Pro. Tapi untuk penggunaan harian, saya rasa dengan iOS 12 ni dah ada,
lagi laju, kira macam dah tak rasa nak tukar langsung lah. Cuma kalau rasa nak screen besar je, saya mungkin akan upgrade ke 10S Max. Lebih baik elakkan lah kalau ada iPhone XS, nak beli iPhone XS. Better beli iPhone XS Max kan. Itu lebih baik. Ataupun tunggu tahun depan lah. Sebab tahun depan sebenarnya major punya tahun, kira akan ada totally, apa dia punya totally perubahan dari segi mungkin. Mungkin. Sebab kalau nak katakan dari iPhone 7 kepada iPhone 8, design dia, bezel dia masih besar. And yang beza cuma glass back. Tapi tu lah, mungkin notch tu mungkin dikecilkan ke? Mungkin. Tapi tu lah, Ulura pun ada katakan yang 5G mungkin akan ada. Kalau Qualcomm dah start buat awal tahun 2019, mungkin Apple akan ada lah. Tapi tu lah, antara jangkaan lah. Kita tak ada confirmkan 2019 ada 5G. Tapi kalau boleh untuk pengguna iPhone X, stay. Jangan upgrade dulu. Terutama yang kalau nak pergi ke 10R pun, kalau boleh sayanglah skrin AMOLED tu. Sebab 10R LCD. Tapi kalau pentingkan bateri, mungkin 10R better sebab LCD dia tak HD pun. Dan kapasiti bateri 10R tu sebenarnya besar. Paling besar pada mana-mana iPhone baru. Tu macam baik Apple. Terkejut lah. Dan dia guna resolusi HD, pakai kapasiti bateri besar, memang yang power lah. Tapi kira macam fahim sendiri lah. Kalau macam contohlah, kalau ada parents yang gunakan iPhone, apa, telefon 3 tahun ke belakang, perlu ke upgrade untuk telefon tahun ni? Ataupun anak saudara mara ke? Kalau saya fokus kat ayah saya lah. Ayah saya last handphone dia pakai ialah iPhone 4S. Lepas tu dia try tukar Android. Android tu tak tahan lama. Maknanya dia pakai iPhone 4S tu 5 tahun. Okay, kenapa tak tahan lama? Apa yang berlaku pada phone tu? Sebab iPhone 4S. Wow. zaman tu iPhone boleh kata iOS dia lagi better daripada Android lah. Time tu Android tak ada optimization, tak ada AI semua. So time tu dia pakai Vivo MediaTek yang apa benda dah tak ingat nama dia. So basically iOS dia time tu yang boleh kata superior time tu. So lepas dia pakai Vivo tu, kalau cakap iPhone 4S dia pakai 5 tahun, Vivo tu dia pakai dalam 3 tahun je, kejap je. Dan sekarang leap upgrade dia ialah S9 Plus. So daripada 4S ke Vivo yang low end, terus ke S9 Plus, itu baru worth it untuk upgrade. Gap dia 3 tahun 4 tahun baru dia upgrade. Macam Ali ada family yang pakai phone lebih 3-4 tahun dan memang saja ke tak? Kira macam saja untuk upgrade. Okay, saya perasan bila orang tak biasa ataupun orang yang tak menjaga phone ni, biasanya dia suka charge sesuka hati. Jadi dia plug in, pagi esok dia ambil. Kadang-kadang okay, lepas plug in, dia masuk pula power bank. Dia bawa phone tu sentiasa guna power bank sebab takut bateri tu matilah. Takut ramai juga saya macam ni. Pendek kata kong lah, tak boleh digunakan langsung dan perlu ditukar. Benda tu sangat orang tak menjaga, jadi membuatkan phone tu tak tahan lama lah. Sometimes ada yang bagi adik-adik main, anak-anak main. Itulah sebabkan faktor-faktor yang membuatkan phone tu tak tahan lama. Ini si iPhone kan? iPhone dan power bank tak boleh berpisah. Itulah masalah chemistry. Tapi yang ni Android. Jarang tengah. Jadi macam Android ada pengalaman yang tengok kawan-kawan atau family yang pakai phone lebih 3-4 tahun. Sebenarnya kalau nak beli telefon baru ni, kau memang yang besar. So kalau betul-betul nak upgrade, bukan ikut masa, tapi tengok keadaan telefon. Kalau telefon tu, kalau screen crack tu, confirm kena tukar dah. Tapi kalau screen crack masih berfungsi digitizer tu, tak payah tukar. Basically pakai sampai tak boleh pakai baru tukar. Bergantung juga kalau macam kalau still beli phone tu kan, contohnya macam pakai setahun, tak semestinya nak kena beli yang baru. Tapi kalau dah rosak, itu kena tukar lah kan. Rosak screen ke, tiba-tiba port mati ke, boleh baiki. Tapi berbaloi ke baiki daripada beli yang baru tu, menjadi korang boleh decide sendiri berbaloi ke tak. Contohnya macam iPhone ni, kalau pecah iPhone X, pecah screen belakang, glass belakang dan juga depan, kalau pecah ganti dia tak silap 2,500. Tapi kebanyakan sekarang ada program untuk replace first time untuk free kan. iPhone tak ada. Samsung je ada. Samsung ada, tapi kena bayar. Itu saya pergi Samsung Center, Note 9 saya ada masalah. Saya tanyalah, alang-alang dah ada kat center ni, screen Note 9 ni nak tukar berapa? Dia kata kalau warna hitam, harga tukar ialah RM890. Kalau warna purple, which is tak ada lagi kat Malaysia, 1,200 lebih, hampir 1,300.
Sebab Samsung akan tukar, bukan digitizer saja, tapi the whole panel depan tu dia akan tukar sekali dengan frame. Sebab tu dia mahal. Itu kalau korang nak depend official lah. Tapi macam saya sendiri, untuk telefon, saya pernah memang ramai tengok kawan-kawan, even family pun, macam mak saya pakai Galaxy Note 3. Wow. Masih pakai sama sekarang. Dan apa sebab dia tak nak tukar, sebab phone tu masih berfungsi dengan baik. Cuma masalah ada lagging sikit lah apa semua kan. Tapi untuk dia, tapi untuk dia masih okey. Kira boleh reply WhatsApp, boleh buka Insta, kira boleh call, itu je kan. Maknanya orang akan setting dengan telefon tu sampai betul-betul lah memang terlampau lag, ataupun memang macam apa, bateri pun daripada pagi sampai petang tengah hari dah mati. Itu akan nak tukar lah kan. Teringat dekat makcik saya, masih pakai Galaxy Note 2. Tapi saya tolong flashkan ROM S8 dalam dia. So smooth sikit lah, kira tahan lah sikit. Tapi still lah bateri lah, Dream. Betul lah, bateri lah. Tapi menariknya, kalau beli telefon 2016 ke atas, menariknya ialah processor makin efficient. Dan bateri, kapasiti bateri telefon pun dah minimum pun dalam 3000 mAh. Dan memang akan boleh tahan sepanjang hari lah kiranya, walaupun SOT dalam 4 jam 5 jam ke atas. Tapi kira lebih bagus berbanding 3-4 tahun dulu. Sebab telefon dulu SOT dah tak panjang, lepas tu dia punya standby time pun tak lama. Kiranya sebab tak ada pengoptimasian dalam sistem operasi. Tak ada pengoptimasian dalam sistem operasi. Dia punya chip silikon dia masih guna nanometer yang besar. Dan saya ingat dulu ada pernah ada masalah yang tiba-tiba apa, data habis sebab tak tahu apa yang digunakan dalam phone. Bukan setakat yang data internet, storage pun sama, tiba-tiba dia telan. Kita format pun still sama, macam tak boleh buat apa. Itu sebab sistem Android dulu memang problem lah. Tapi kalau sekarang anda beli telefon Xiaomi yang paling murah pun memang dah laju dah. Kira macam dah tak ada masalah nak pasal slow. Redmi 5399 pun dah okay dah buat kerja. Kira mungkin bateri tahan apa semua. Tapi itulah untuk yang 3-4 tahun tu, kalau macam anda pengguna telefon macam tu, kalau boleh upgrade lah. Yang paling murah pun tak apa daripada Xiaomi. Sebab saya ingat Xiaomi Redmi 6A, Redmi 6, saya pernah review telefon tu memang laju. Kiranya walaupun harga dia bawah 400, tapi kamera the best. Kamera the best. Sebab kamera dia paling best, sebab teknologi yang baru ni dia punya improvement kamera lah. Sebab kita tengok flagship dulu memang nampak kamera bagus apa semua, tapi compare dengan mid range sekarang pun, mid range lagi lawa daripada mid range telefon flagship dulu. Terima kasih kepada AI, kecerdasan buatan. Jadi itulah, kalau boleh ada yang macam family ataupun kawan-kawan yang guna telefon lama tu, kalau rasa macam tiba rosak, tak baloi dah nak baiki, better upgrade lah. Itulah. Dan rasa itu saja kot untuk topik pertama, dari segi perlu ke upgrade ke telefon baru. Dan kita nak kembali, kita nak ke seterusnya, topik ke seterusnya, iaitu pembantu maya, pembantu rumah pintar. Pembantu rumah maya ataupun dikenali sebagai Google Home ni, kita nak cakap mengenainya. Jadi jangan ke mana, kita tunggu selepas ini. Okey, kita kembali ke Sembang Lebat. Tadi kita telah bercakap mengenai perlu ke kita upgrade ke telefon lebih baru. Bila upgrade? Bila sesuai, waktu sesuai untuk upgrade ke telefon baru. Dan kita nak masuk ke topik kedua, iaitu pembantu rumah maya ataupun rumah pintar lah. Rumah pintar yang mana anda boleh lihat ke depan ni ada Google Home. Google Home ni antara salah satu alat rumah pintar, dan kita nak bercakap mengenainya. Dan kita nak tanya sendiri yang faham ni, apa benda sebenarnya ni rumah pintar ni? Okay, rumah pintar ni macam dekat phone korang ada, kalau iPhone ada Siri, ataupun HTC ada Alexa, ataupun Android macam Pixel ni kita ada Google Assistant lah. Basically kita boleh selarikan phone, lebih macam Pixel saya akan selarikan dengan Google Home. Kita akan gunakan arahan suara untuk kawal rumah kita. Okay, contohnya yang paling obvious ialah lampu lah. Okay, dekat rumah saya pakai lampu Xiaomi. Ada 3 bulb Xiaomi, mentol Xiaomi. Satu yang berwarna-warni, 2 yang biasa. 2 yang biasa ni kalau kita pakai handphone, kita boleh kawal lampu tu, tukar brightness, terang ataupun malapkan, ataupun kita tukar warna kuning, dari putih yang terang ke kuning untuk tidur ataupun untuk membaca. Kalau yang lampu mentol Xiaomi yang berwarna-warni pula, boleh sync dengan Google Assistant. So dengan arahan macam, "Hey Google, turns the light off," ataupun "Hey Google, change my light color to blue," dia akan tukar secara automatik. So lagi-lagi tengah baring, tengah baca, tiba-tiba tidur, "Hey Google, turn off my light." Dah settle. Tapi tak nampak ke benda tu macam kita makin malas nak pergi, nak hidupkan lampu pun nak pakai suara kan, macam
Sebab tu, sebab tu saya gemuk baring dengan semua benda digital. Tapi ada antara yang menarik kan, lampu tidur Xiaomi ni. Lampu tidur Xiaomi nampak macam simple kan, tapi benda ni juga berfungsi sebagai alarm. Kalau kita setkan dia pakai voice assistant atau pakai handphone, macam hey Google, wake me up at 7am. Lampu ni makin lama makin terang sampai maksimum, sampai kita sendiri akan sedar. Dia tak serentak, dia macam dia berfungsi macam matahari tengah terbit. Dan warna dia daripada kuning sampai putih yang memang bright gila lah. Sampai kau macam macam tak datang ada cahaya matahari ni. Jadi besok lagi best kalau macam kita ada smart speaker. Smart speaker ni pun dikira sebagai peranti berhubung ataupun antara set rumah pintar. Kita boleh control music bilik ke bilik ataupun jadi sebagai broadcaster. Contohnya kita duduk dalam bilik lah, ataupun anak-anak duduk dalam bilik, ada satu speaker ni kat dapur, mak kata dah siap dinner, hey Google, tell the kids dinner is ready. Nanti Google akan cakap, hey kids, your mom said dinner is ready. Perlu ada dua lah Google Home. Itu contoh kalau kita nak ada banyak. Tapi yang best dengan Google Assistant, speaker biasa pun kita dah boleh selarikan lah dengan Google Assistant. Satu Google Assistant dah boleh selari banyak-banyak lah. Tapi memang nampak dia memudahkan lah. Ada yang memudahkan, ada yang menjadikan kita seorang yang malas. Sebenarnya bukan malas, cuma membantu kita lah. Membantu Google Assistant kita, sebab kita sekarang di dunia arena yang digital. Semua benda kita nak teknologi. Arif macam mana? Saya sebenarnya tak ada pengalaman dengan smart home sangat lah. Tapi saya pernah dapat TP-Link punya smart plug. Smart plug pun kira accessory rumah pintar. Tapi memang benda tu memang function betul lah. Kira macam balik rumah, saya dah set dah timer. Mana-mana saya sampai bilik je, pintu dalam bilik saya lampu dah terbuka. Kiranya dia boleh ikut geo location dekat phone lah. Kalau kita dah sampai ke area rumah, radius rumah tu, dia automatic on. Maknanya tak sampai rumah, dah ready lah. Macam bilik tu dah terang apa semua kan. Dia disambungkan melalui wifi lah. Tapi yang kita daripada bawah data plan lah. Tapi dia lampu tu smart plug tu dah berhubung dengan wifi internet rumah kita. So benda tu dia boleh detect lah. Perlu lampu pintar ke lampu biasa? Smart plug tu dia terus kepada plug. Maknanya lampu saya tak pintar pun. Lampu beli kat IKEA macam tu. Lampu biasa lah. Sebab dia direct ke elektrik tu, dia kawal current elektrik actually. Tapi smart plug ni itulah, kita boleh tahu, dia boleh tahu kita kat mana dan dia boleh ready, dan kita boleh tutup dia. Macam contoh lah, macam saya selalu tidur dalam keadaan lampu terbuka. Kadang macam tertidur dan macam kita tak nak bagi dia habis bateri kita set lah timer. Okay, pukul 2 pagi saya nak lampu ditutup sendiri. Bangun macam dah subuh itu 6:30, lampu tu dah ready, dah buka macam tu. Tapi itulah manfaat dia lah. So function lah untuk Arif. Kira function lah, walaupun benda tu kecil je sebab smart plug saya pun ada. Yang lain saya tak pernah lagi cuba. Tapi itulah. Saya macam Fadli. Kalau saya lah, macam Pak Him dah biasa gunakan smart home assistant ni kan. Arif pernah guna smart plug. Saya sebenarnya sedikit tak ada pengalaman, tapi tahu kegunaan smart home assistant ni. Saya nak beritahu, untuk dapatkan, untuk gunakan smart home ni, dia memerlukan wifi untuk disambungkan, untuk digunakan kan. Jadi rumah saya tak ada wifi, tapi itu adalah salah satu keperluan untuk gunakan smart home wifi ini. Jadi dekat rumah saya tak ada. Itu masalahnya. Itu sedikit kecewa lah, tetapi masih boleh connect jika ada broadband dan sebagainya. Dan mengikut keperluan juga, macam smart home ni boleh lakukan apa sahaja. Bukan apa sahaja, tapi dia boleh disambungkan bersama, contohnya macam Fahim cakap tadi, lampu kan. So amat berguna lah kalau diikutkan. Dalam iklan, bukan dalam iklan, dalam satu video saya tengok dalam Amazon Alexa, tak silap, kita boleh order melalui home assistant ni saja. So bila kita cakap bukan Alexa je, Google Assistant pun boleh buat. Google Assistant pun boleh juga. Jadi sangat membantulah. Tapi masalahnya, ada masalah juga. Macam kalau home assistant tu tak kenal siapa kita, ataupun anak-anak ke, Alexa, buy me a TV. Tiba-tiba TV sampai dekat rumah. Betul. Tu mendatangkan masalah juga. Kalau dia tak dapat detect suara. Tapi benda ni akan ditambah baik lah. Masa akan datang. Dan keburukan dia, mungkin orang luar juga dia boleh dapat tahu informasi tentang kita. Contohnya macam IC ke, birthday ke. Macam tu lah, lebih kurang. Saya fixkan Fazli sikit tadi. Macam Fazli cakap tadi, kita takut orang macam anak kita beli kan. Itu kita dah test.
Kalau kita ada M for Android atau iPhone, kita link kan masing-masing punya Google account. Google ni tahu si account siapa. Untuk Google lah. Google tahu. Alexa pun boleh tahu untuk siapa. Alexa pun boleh tahu. Dan kita boleh set kan, kalau anak saya yang bercakap, jangan benarkan dia beli barang. Dan benda tu pula hanya kat US, so tak risau. Dan kat US pula sistem dia orang lagi perfect dan lagi secure bandingkan kat Malaysia. Tapi tu salah satu still asyik dia sebenarnya lah. Macam contoh lah, suara anak tu hampir dengan suara mak dia ke, so still akan jadi masalah. Biasanya jauh beza kot suara anak dengan mak kan. Contoh lagi-lagi perempuan lah, kadang-kadang suaranya macam slow ataupun sweet dia dengar tu, kadang Google kadang confuse juga. So basically boleh unlimited account, boleh set tak siap 5, 10 atau lagi banyak tak ingat. Tapi memang Google boleh. Google Home sekarang dah boleh aktifkan, boleh kenal beberapa account, boleh suara. Boleh, sebab itu kan kita letak dekat office itu. Kita ada Tekong punya account, kita ada Kak Min punya account, Arif, Lehut, saya sendiri kita try. Hey Google, play music from my playlist. Dia akan main playlist sebagai Spotify saya. Bila Tekong pula cakap, dia akan main playlist sebagai Spotify Tekong. Pada speaker yang sama. Dia kenal lah. Andrew, macam mana? Masalahnya, walaupun digital assistant ni memang berguna, I takkan cakap dia buat kita orang malas. Dia mempermudahkan hidup. Masalahnya setup tu. Kalau kita orang tech savvy jugalah, tahulah juga macam nak buat. Tapi bayangkan kalau mak atau bapa kita nak cuba buatkan. Kalau nak serap telefon pun susah, nak serap smart home ni lagi complicated. Andrew lah, tolong parents. Macam okay, cakap pasal parents lah, hari tu rumah saya ada masalah internet. Saya sentiasa connected lah Google Home ni dekat internet. Tiba-tiba dengan volume maksima, the internet is not connected. Tengah malam. Dan saya tak ada rumah. Time tu cuma ada mak saya dan ayah saya je. Macam tiba-tiba speaker daripada suara yang maksima, the internet is connected. Please check your internet connection. Macam dari mana suara ni datang? Dan tak ada orang rumah ni. Itu masalahnya. Tapi tu kan cara nak set up lah yang buatkan smart home ni susah nak berkembang lah. Sebab kita satu ke set up lagi barang perkakasan kira hardware dia agak mahal. So contoh macam saya cakap, ada mentol tu. Setiap mentol tu kena connect satu per satu. Tak boleh terus. Kalau kita dalam 4 lampu straight tak boleh. Kena one by one connect wifi. Kalau 20 lampu memang satu-satu lah kena set up. Dia memang. Tapi tak silap Philips Hue, dia ada ekosistem dia sendiri, so dia boleh terus serentak. Tapi itulah harga dia. Philips Hue ni 400 kan. Philips Hue basically ialah rumah pintar Apple style. Kiranya itu lampu pintar lah, kita boleh ubah warna. Menarik yang Philips Hue, kalau korang dekat rumah pakai produk Razer. Razer kan ada dia punya integration, ada apa nama? Aurora apa? Chroma. Razer Chroma. Philips Hue boleh selari dengan Razer Chroma. So kalau korang main game, tengah ada scene meletup yang kita boleh selarikan warna oranye, satu bilik boleh warna oranye. Itu yang suka setup gaming tu memang perfect. Kalau Philips Hue mahal, sebab itulah dia bebas dengan RGB gaming mana-mana. Dia boleh ni integrate. Tapi macam mana Fahim nak combine ataupun nak meyakinkan orang untuk pakai smart home ni? Kalau ya macam tengok Andrew kan. Andrew, macam Andrew. Ya, you pun sama. Andrew tak. Jadi at least Andrew ada wifi dekat rumah kan. Ada. Jadi apa yang membuatkan Andrew, apa yang Fahim boleh membuatkan? Ya, meyakinkan Andrew supaya pakai lah smart home ni. Okey, contoh kalau pertama, contohlah kalau kita first of all mesti kena duit lah nak beli. Misal kata kalau Andrew ada duit lah nak beli smart home. Ya. Jangan. Okey. Google Home ini yang paling murah tu, 2 biji tu. Kalau kita beli bundle boleh dapat murah kan. Ada sekali tu offer 300 boleh dapat 2 biji. Single speaker kita connect kan, dia akan jadi stereo speaker secara automatic. Itu best. So kalau music lover, Andrew suka dengar lagu music, enjoy. Okay lah, tapi kalau kat rumah tak ada lah, tak nak kacau orang. I mean kalau for personal space ke, mesti kita nak dengar lagu, kita boleh jadi stereo. Contoh kita ada Google Home dan 2 Home ini, 3 ni kita gabungkan terus jadi satu home theater. Dan lagi menarik, sekarang Google Assistant boleh connect dengan Netflix. Hey Google, play apa-apa cerita at my Netflix. Dia akan terus pop up. Boleh jadikan speaker ni juga, mainkan lagu Netflix. Tapi masalahnya sekarang produk kita mulakan dengan ni lah, dia tak officially kat Malaysia kan. Ya, yeah, betul. So itulah masalah saya untuk masa ni. Sebab kalau ada apa-apa masalah, warranty ke. Okay, aku fikir situ juga. Dekat Plaza Loyat ataupun beberapa store besar macam Hyper IT, tak ingat nama. All IT diorang ada jual officially.
Tapi bukan warranty by Google, tapi dia orang akan handle warranty tu. Okay. Biasanya dalam siri accessory warranty ialah 6 bulan hingga 1 tahun. So tak ada masalah. Okay. Saya pakai Google Home Mini, start pada Google Home Mini tu di announce sampai sekarang. Sampai so far tak ada masalah. Tapi macam saya sendiri, saya nak ya benda macam ni, macam dengan lagunya pun semua, saya tak perlu sangat pun. Macam saya nak benda tu mudah je lah. Okay, macam Arif tadi dah kata pakai smart plug kan. Ada few smart plug, minta maaf. Ada few smart plug kita boleh connect kat dengan Google Assistant juga. So instead of kita pakai satu app TP-Link je, sekarang kalau Arif pakai Android juga kan, second phone is Android phone, right? Kita boleh pakai app Google, Google Home punya app dalam phone tu, nama dia Home, untuk kawal everything. Satu app untuk semua. Maksudnya kita boleh buat voice command macam biasa kita macam, cakap. Macam saya cakap, lampu Xiaomi tadi tu, sepatutnya dia boleh hanya boleh kawal dengan aplikasi Mi Home. Tapi sebabkan version global, kita boleh connect kat Google Assistant. So satu app boleh kawal semua, senang. Itu kelebihan Google ni. Tapi itulah nak meyakinkan orang lebih tua, lebih muda. Susah satu, macam Andrew cakap aja, setup dia memang melecehkan, ambil masa. Masih tak efficient lagi sebab kena connect satu persatu, makan masa. Then kabel. Kalau tak pandai kabel management, macam pakai home speaker, sangat penat dan ya betul, macam nak buat smart plug ke smart light ke apa semua-semua, nak kena pakai kabel banyak. Memang kena pandai buat kabel. Memang lampu tu semua wireless, tapi benda yang wireless tu akan kena dengan satu speaker besar yang sentiasa perlu pasang plug. Kalau macam Google Home ini, boleh pakai power bank je, tapi berapa lama tahan. Kalau macam Google Home besar ni pula, dia ada pakai plug tersendiri. So still betul lah. Kalau best, macam paling best ialah Google Home Max. Dia paling besar, dia pakai Type-C. Yang saya kagum je, Home Assistant ni biasa dibuat contohnya macam Sonos, Google Home, dan juga apa tu, Apple HomePod. Apple HomePod. Dia masih fokuskan quality audio. Walaupun dia hanya assistant, tetapi orang masih gunakannya sebagai speaker untuk mendengar lagu. Tapi itulah, fokuskan pada audio tu sangat, orang kata sedikit improvement lah. Bukan improvement sedikit, tapi satu benda yang penting lah. Kalau apa, ada speaker yang besar tapi tak sedar dengar, orang pun macam tak convince juga nak beli, walaupun benda ni mahal kan. Macam tapi iyalah, itu antara benda yang faktor orang beli dulu lah. Lepas tu baru kemudian home dia, apa kira smart features dia lah. Betul, ada orang cakap kalau kita nak beli accessory audio, jangan beli dengan pembuat phone, tapi beli dengan pembuat barang audio. Sebab tu Google Assistant atau barang-barang Amazon Alexa, Echo semua tu, dia benarkan kita selarikan dengan speaker basic. Misal kata korang dah ada speaker yang mahal, JBL ke Sonos ke, kita boleh connectkan dengan Google Home. Kita arahkan Google Home untuk play speaker Sonos misal kata. Boleh tak masalah? Boleh. Dan Sonos sebab pakai mikrofon kat Google Home, Sonos tu yang keluarkan suara assistant tu. Maksudnya katakan speaker tu bukan smart speaker, macam mana? Okay, macam kalau speaker tu kan smart speaker, boleh kan? Yang penting kita ada satu smart speaker, connectkan dengan tu, dia boleh connectkan dalam app dengan wire atau apa. So automatically speaker yang bukan smart tu, dia basically smart. Wireless Bluetooth speaker pun biasa boleh. Any speaker sekarang dah boleh. Any speaker dah boleh sekarang. Okay, kita nak cakap mengenai inilah, masa depan dia lah. Kita tengok macam pembantu maya ni sekarang ni pun macam tak semua rumah ada, kira majoriti yang gunakan pembantu maya, pembantu rumah yang maya ni pun tak banyak. Macam mana akan datang, agak-agak boleh ke dia menguasai apa rumah punya pasaran. Bila Arif cakap macam tu, saya tengok Iron Man punya style. Sebab literally apa yang kita tengok dalam filem Marvel macam Iron Man tu, itu ialah rumah pintar kat masa depan sebenarnya. Kita ada satu assistant, macam kita Google Assistant atau Siri. Dalam Iron Man kita ada Jarvis atau Bob Friday. Jadi itulah contoh dia, satu assistant akan kawal everything yang dalam rumah. Macam Iron Man, dia kawal semua dalam rumah dan juga bengkel dia. Itulah dalam masa depan. Dia akan, insyaAllah, mungkin lah, kita tak tahu, mungkin akan lagi baik lah. Senang, lebih senang nak connect, lebih ramai user lah, macam tu lah. Tapi macam Fadli rasa untuk akan datang boleh. Kalau rumah ada wifi, nak try tak? Kalau rumah ada wifi, memang confirm akan belilah. Dia cakap macam tu lah. Saya ingin merasa pengalaman menggunakan home assistant ni. Dulu pun saya pernah terfikir nak beli broadband hanya untuk gunakan home assistant. Bukan nak pakai pasal internet. Yes. Just nak rasa lah pengalaman. Bangun pagi apa. Tapi kebanyakannya saya akan gunakan untuk Google. Wake me up at 8. Sangat penting. Betul. Macam saya kat rumah kan, Tak perlu nak ni kan, nak tekan nak unlock pula apa, tak. Kalau saya kat rumah, saya buat macam ni. Hey Google, wake me up at 6 am and set the speaker to maximum volume. Tui.
Dan saya tak bangun, mak saya marah. Tak berfungsi ya. Satu mak yang bangun. Mak yang bangun kejut saya. Sip berfungsi. Yes. Still ada dua. So macam Andrew tu macam mana agak? Kalau masa depan, at least dalam pandangan I, dia perlu kurangkan kos. Itu je. Kalau kos untuk entry untuk masuk dah cukup rendah untuk pengguna tak rasa sakit sangat untuk buat bayaran, boleh. Akan datang mungkin dah murah lah sebab dah banyak brand start integrate ni. Contoh paling murah setakat ni kita saya nampak ialah je nama daripada Movoy. Movoy yang buat Tick Watch punya smart watch, dia buat satu Tick apa tak ingat lah nama dia. Oh, dia macam speaker pintar juga. Ah, dia speaker pintar. Dia ialah saingan kepada Google Home ini. Tapi dia water resistant. So kita boleh buat dalam kolam. Tapi buat apa? Smart speaker dalam kolam. Tak, dia punya target ialah kalau yang rumahnya ada bathtub, kita boleh letak je tu. So dia percik, kawal lah. Kita tak nak bilik air ke. So kalau orang balik rumah atau tekan loceng rumah, kita boleh tahu siapa balik lah. Okay, jadi itulah topik untuk pembantu maya, pembantu maya rumah. Untuk maknanya kira macam zaman sekarang ni mungkin tak nampak sangat, tapi akan datang mungkin ada penggunaan secara perlahan lah, secara perlahan lah, sebab harga pun makin mahal dan cara nak memasang ni pun agak susah. Betul lah, sebab bila smart speaker dia nak murah, time dia dah nak start murah ni, brand-brand besar mula launch. Dengan Sonos ni keluarkan, JBL keluarkan, dia tu dah lah branded punya ni. Kita baru tak experience Google dropkan harga ni, tiba brand besar keluarkan harga macam aduh, dah dalam dilema lagi. Lagilah lah orang lambat beli. Okay, jadi itulah untuk topik pembantu maya, pembantu rumah maya. Dan tadi kita dah, sebelum ni kita cakap mengenai perlu atau masa yang sesuai untuk upgrade ke telefon baru. Dan kita dah masuk ke topik kedua, iaitu pembantu rumah maya. Dan bagi anda yang macam nak topik yang lebih best, lebih padat ataupun lebih pedas, anda boleh kemukakan kepada kami melalui komen di bawah ini. Jadi sekian saja daripada panel Fahim, Fadli dan Andrew, dan saya sendiri Ari Ismail. Dan kita berjumpa lagi dan hari dan waktu. Sekian, terima kasih. Bye.